masjid apa dah? Ya, ini masjid. Yang ni untuk kamera. Oh. Pakai tak? Pakai. Jadi pakai kan? Dia klik kan? Subhanallahal azim alladzi la ilaha illahu al hayyul qayyum wa atubu ilayh la ilaha illallah wa la syarika lahu al mulku wa alhamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd qala Allahu ta'ala fi kitabihil 'aziz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin sadaqallahu al-'azim. Terima kasih kepada yang bahagia tuan pengacara majlis yang berusaha, yang bahagia kekanda Bang Man selaku imam yang lama juga saya tak berjumpa dengan tuan imam kita. Khususnya bahagia pegawai masjid ahli-ahli jawatan kuasa qariah Haji Man yang maintain walaupun 20 tahun lebih kurang saya meninggalkan bumi Langkawi ni. Menjadi qadi sebelum ni hampir 20 tahun lah. Dan ini kali pertama selepas hampir 20 tahun saya mai ke Masjid Aisyah ni. Ana urusan di sebelah sana lah yang banyak yang tak sempat datang. Itu pun saya ingat sejak saya balik hampir 20 tahun hari tu, saya mai lebih kurang satu kali atau dua kali saja ke Langkawi. Yang last kali saya mai 3 tahun lepas, iaitu satu forum perdana ehwal Islam yang dibuat di Kompleks Sukan Lada yang forum perdana ehwal Islam TV 1 tu yang kami malam Jumaat yang bank muamalat dan sebagainya lah yang tajar pada hari tu. Jadi hari ini Alhamdulillah dapat saya bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Kebetulan lah semalam ada program di sini, jadi pagi ini ada kesempatan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dapat saya bertemu dengan tuan-tuan dan puan-puan yang saya masih ingat lagi. Yang dulunya yang saya mai ke masjid ni ramai lagi yang masih ada Alhamdulillah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insyaAllah kita akan mulakan dengan sikit tazkirah kuliah subuh dan seterusnya kita akan buat satu ruqyah syar'iyah, iaitu kita akan buat doa-doa syifa penyembuh kepada penyakit-penyakit yang ada hari ni lah, khususnya penyakit-penyakit yang ada hari ni dan termasuk penyakit-penyakit yang sudah ada dalam diri kita, dan kita doa pada Allah supaya penyakit yang ada ini akan hilang dan segala penyakit yang ada dalam diri kita pun juga akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kebetulan saya juga telah mendapat ijazah perubatan Islam daripada almarhum Datuk Harundin, iaitu Darul Syifa pada tahun 2009 saya ingat, lebih kurang dalam beberapa belas tahun yang dulu lah. Dan selepas mendapatkan ijazah perubatan Islam itu daripada almarhum Datuk Harundin, kami juga dijemput ke Kuala Lumpur untuk buat satu apa lagi kaedah ilmu dalam perubatan Islam yang diajar oleh almarhum, iaitu memasukkan tangan dalam mulut buaya. Jadi Alhamdulillah lah saya sempat bersama juga tahun itu memasukkan tangan dalam mulut buaya sehingga ke pergelangan, sehingga ke sinilah dalam mulut buaya. Salah satunya adalah untuk merawat penyakit-penyakit yang melibatkan kulit, warm dan sebagainya. Itu antara kaedah pembelajaran ilmu perubatan yang diajar oleh almarhum Datuk Harundin. Alhamdulillah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Alhamdulillah ramai pagi ni saya tengok tuan-tuan bersama dengan saya. Lama dah kita tak jumpa. Kita tengok satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya orang-orang yang mengimarahkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala itu ialah orang yang beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, dan mereka juga menunaikan sembahyang dan mengeluarkan zakat, dan mereka itu tidak takut melainkan kepada Allah
dan moga-moga mereka akan menjadi orang-orang yang muhtadin, orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, kita dapat bersama-sama solat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah tuan-tuan, bukan senang nak mai masjid. Kita mai masjid ni tuan-tuan adalah gerak hati, gerakan yang Allah Taala campakkan dalam hati kita. Setengah orang berhampiran dengan masjid pun tak boleh sampai, terutama waktu subuh lah. Bukan senang tuan-tuan. Tapi Allah Taala campakkan kan hidayah, taufik dan hidayah kepada kita walaupun dalam waktu subuh yang orang lain mungkin ada lagi masih diulit dengan mimpi kan, masih lagi bersama dengan keluarga di rumah, masih lagi dengan keserokan di rumah, tapi kita Allah Ta'ala campakkan taufik dan hidayah untuk datang ke masjid. Ini adalah satu anugerah besar. Allah Ta'ala pilih kita tuan-tuan. Saya mai di sini pun Allah Ta'ala pilih. Bukan saya nak mai, Allah Ta'ala pilih. Tuan-tuan nak mai di sini pun Allah Ta'ala pilih. Jadi sebenarnya kita pilihan Allah. Bila kita datang ke masjid, datang ke rumah Allah, kita adalah pilihan Allah. Sesungguhnya orang yang mengimarahkan masjid itu adalah orang yang beriman dengan Allah. Beriman dengan Allah. Allah yang telah menciptakan kita. Daripada tiadanya menjadi ada. Daripada adanya menjadi tiada. Dan daripada tiadanya menjadi ada. Itu adalah hasil ciptaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Allah Ta'ala cipta kita. Dulunya kita tiada, sekarang ini kita ada. Selepas ini kita tiada, lepas itu kita akan diadakan semula. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumiitukum thumma yuhyiikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kita nak kufur pada Allah? Allah yang menciptakan dulu kita ni bukan ada. Sekarang ni kita ada. Sekarang ni akan ada. Dan lepas ini kita tak akan ada semula. Ramailah kawan-kawan kita. Ramailah kawan-kawan kita yang dulu duduk dengan kita, umur sama dengan kita, duduk main masjid dengan kita, sekolah dengan kita, ngaji dengan kita. Tapi mereka tak ada dah lah ni. Tapi akan ada satu lagi, iaitu di alam akhirat kita akan ada. Allah akan bangkitkan kita semula. Sebab itu orang yang beriman dengan Allah, orang yang beriman dengan hari akhirat. Ini petanda dia. Orang yang main masjid ni adalah orang yang beriman dengan Allah, orang yang beriman dengan hari akhirat. Hari akhirat ni satu alam tuan-tuan yang kita semua akan pi. Mau tak mau semua akan pi. Tua atau muda, semua kena pi. Laki perempuan, semua kena pi. Yang buat baik, yang tak buat baik, semua kena pi. Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ma minkum mir rajulin illa sayukallimuhu rabbuhu yaumal qiyamati laisa bainahu wa bainahu turjuman. Semua akan pergi tuan-tuan berjumpa dengan Allah Ta'ala, dan kita akan bercakap dengan Allah Ta'ala di alam akhirat. Tuan-tuan baca dalam kitab Bahrul Mazi, dia hurai tentang Yaumul Qiyamah kan, tentang hari kiamat. Kita semua akan bercakap dengan Allah. Laisa bainahu wa bainahur turjuman. Suatu kita berada di depan Allah nanti ini, tak ada orang yang akan membantu kita, tak ada akan ada orang yang boleh menolong kita. Tidak ada juru bahasa, tidak ada interpreter, tidak ada mutarajim. Tak ada tuan-tuan. Kita depan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sampai satu alam tu tuan-tuan. Tak kira siapa pun kita. Tak kira pangkat kita, darjat kita, tak kira kaya kita, miskin kita. Semua kita akan jumpa dengan Allah. Tua muda semacam. Kena berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Kerana apa? Di situ akan dihisap segala amalan-amalan kita. Kita berada di depan Allah dalam keadaan kita yang cukup takut. Jasiah. Kita rasa takut depan Allah Ta'ala. Cukup takut. Melutut. Kerana nak jawab persoalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu kita kena yakin satu alam yang akan sampai. Kita akan pergi di sana. Semua akan berjumpa balik tuan-tuan. Di alam akhirat. Fi sa'idin wahidin. Kan? Di atas. Di atas satu tempat. Di atas satu tempat yang satu. Satu tanah yang satu. Semua akan berada di sana, tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu kita kena bersedia. Al-isti'adat. Liyaumir rahim. Kita kena bersedia untuk jumpa dengan Allah Ta'ala. Tak kira tua, tak kira muda, tuan-tuan. Kadang-kadang kita orang muda ni kata apa? Tak apalah. Orang muda tak apalah. Kan? Orang muda tak apa lagi. Ha, kita tunggu tengoklah jadi tua nanti. Kan?
Mati tak mesti tua, tuan-tuan. Muda pun mati juga. Muda pun mati. Cuma tua tu memang sampai masa lah. Sebab tua ni satu penyakit yang tak ada ubat. Nabi dah beritahu dah kat kita, kan? Likulli da'in dawa illa al-haram. Semua penyakit ada ubat, melainkan penyakit tua. Saya tua ni ustaz, nak berubat jadi muda boleh? Tak boleh dah. Dan tua tak payah. Tua tu penyakit. Kita duk ingat kecil manis je penyakit, darah tinggi je penyakit. Sebenarnya tua tu penyakit. Kalau tuan-tuan tengok kawan-kawan kita yang tua-tua masuk hospital mati, doktor pun tak tahu nak tulis penyakit apa. Nampak dia ni tak ada penyakit apa. Last kali dalam ruang penyakit, doktor sebut penyakit tua. Tua penyakit, tuan-tuan. Tak usah-usaha nak bagi jadi muda lah. Cucuk sana, cucuk sini. Botok sana, botok sini. Tang muka tu cekang elok. Ha, orang perempuan no, macam tu lah no. Kami nampak nak bagi muda duk pergi tonyoh di kedai apa. Itulah, kedai bagi tonyoh bagi elok tu. Sampai kedai tu kata maklum tu samai dah umur 60 dah. Sampai tiap-tiap minggu duk pergi tonyoh. Keluar orang ni. Duk apa, geng-geng cantik kan kata maklum tu samai dah kot. Mau kalau tonyoh lagi orang pun keluar ni. Kan? Tang muka tu elok, bulat, comel. Tekang. 60. Cekang muka. Dia tak sedar kata tua. Tang muka tu cekang lah, tang lain. Jiman lah. Tak payah jiman. Main dengan tua ni tak payah. Tak payah nak kata lah. Cekang tang muka, tang lain. Ha, lama. Tang lain tak tahu nak kata lah. Buah labu, buah kuduk lah. Nak tu saya selalu kata lah, buah labu, buah kuduk. Orang kampung saya pantun tu. Bukan saya pantun. Buah labu, buah kuduk. Atas layu, bawah kenok. Saya tak tahu maksud dia apa. Atas pun layu, bawah pun kenok. Maksudnya apa? Main dengan tua tak payah duk cekang lah. Sebab dia penyakit yang tak ada ubat. Dia satu penyakit yang tak ada ubat. Jadi kita bersedia berjumpa dengan Allah Ta'ala di alam akhirat nanti. Kita kena bersedia. Orang yang mengibarakan masjid macam kita ni, tuan-tuan, waktu subuh pun kita boleh main masjid. Ini antara tanda benar-benar kita beriman dengan Allah. Dan tanda benar-benar kita beriman dengan hari akhirat. Hari yang kita akan pergi, tuan-tuan. Semua akan pergi yang saya sebutkan tadi. Semua akan dibentangkan segala amalan kita. Sama ada kita buat baik ataupun tidak dan sebagainya. Ha, itu yang disebutkan innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakat. Mereka mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat. Ini juga antara ciri-ciri orang yang baik. Sembahyang, tuan-tuan, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sembahyang itu tiang agama. Allah Ta'ala bagi penyakit pada kita, Allah Ta'ala bagi ubat yang paling mujarab, iaitu sembahyang. Sembahyang ni ubat yang paling mujarab. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolong dengan Allah, yang pertama kena sabar, yang kedua dengan sembahyang. Sembahyang ni ubat segala penyakit. Sebab tu masa Nabi kita Muhammad SAW kan, dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, bila sembahyang sebenarnya 50 waktu yang pada asalnya itu dipendekkan menjadi disikitkan, dikurangkan sampai 5 waktu. Inilah ubat yang paling mujarab untuk segala penyakit manusia. Semayang. Kita sebagai suami kita semayang. Sebagai isteri kena semayang. Anak-anak pun kena semayang. Pastikan ahli keluarga kita, anak pinak kita semuanya semayang. Sebab inilah vitamin. Inilah vitamin yang paling hebat yang Allah telah ciptakan, yang Allah telah berikan kepada kita. Ikut kajian ni banyaklah, tuan-tuan. Saya pun baca 2-3 buku, 2-3 kertas kerja dan sebagainya, huraian tentang kebaikan sembahyang, macam-macam, tuan-tuan. Tuan-tuan baca dari segi agama, tuan-tuan baca dari segi sains, kan? Dari segi agama memang, tuan-tuan, dia boleh menguatkan sistem kekuatan badan kita, kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mentaabudkan, memperhambakan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari segi fizikal, dengan semayang, tuan-tuan, pergerakan kita itu, tuan-tuan, kalau satu persatu nak hurai, tuan-tuan, memang tak habis lah. Banyak kelebihan-kelebihan dia. Termasuk di waktu kita sujud, darah akan sampai ke saraf-saraf kita ni, oksigen sampai tempat yang tak boleh sampai melainkan dalam semayang. Sehat, tuan-tuan, kalau semayang. Kan? Kita punya aktiviti semayang. Allahu Akbar dan semayang. Sampai duduk tahiyat awal, tahiyat akhir pun dikira.
Saya ingat pada tahun awal tahun 2000, 90-an dulu, saya ingat Baman pergi kat KL, ada satu doktor, dia huraikan tentang semayang dan sains. Doktor perempuan. Saya ingat lagi. Banyaklah kebaikan semua. Salah satu dia sebut, masa kita duduk tahiyat akhir tu. Ibu jari kita tu. Kita pacak tu, ibu jari tu. Seorang doktor buat kajian. Ni, semayang. Kita pacak ibu jari ni, kita boleh. Bukan duduk macam tu. Kita duduk ni. Kelebihan dia tuan-tuan, boleh menguatkan sistem pinggang kita. Menguatkan sistem pinggang. Ni, ibu jari ni. Ada kaitan dengan pinggang ni, ibu jari. Orang Melayu kalau sebut ibu jari, ya, memang Kan, ibu jari memang ya. Ibu jari tu dia boleh tafsir macam-macam. Yang kata orang Melayu kita. Banyak benda lah, kan. Boleh menguatkan pinggang. Jadi siapa yang ibu jari tu keras-keras lagi balik, buah minyak bagi lembut balik. Buah sembahyang nampak elok, pinggang pun kuat. Maklum belakang tu, pinggang duk. Sengit sana, sengit sini, pacak bagi elok ibu jari. Laki kita pun kalau pinggang duk sengit, suruh dia pacak bagi elok. Pak Hang lepas ni, sembahyang, pacak. Keras ya Pak Hang, mahang tak boleh. Mahang lah kan. Kan, diman keras dah. Keras buah minyak bagi lembut balik. Balik lagi pergi cari minyak, lumuk bagi lembut, pacak bagi elok. InsyaAllah pinggang elok. Bila pinggang elok, darah pun jalan elok. Itu kajian yang dibuat oleh seorang doktor. Kami ada satu program di Kuala Lumpur itu. Saya ingat beberapa masjid pun banyak yang pergi. Huraian tentang kebaikan, kelebihan semayang. Banyak kalau kita nak hurai. Dan semayang, satu vitamin yang paling baik untuk mencegah penyakit manusia. Kan? Kan? Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Bahawa semayang itu dapat mencegah kamu daripada fahsyat kerosakan dan juga daripada kemungkaran. Ini yang kita nak ni. Nak supaya kita semayang. Dan mengeluarkan zakat. Mereka tidak takut melainkan pada Allah Ta'ala. Ciri-ciri manusia ini adalah manusia yang tidak takut melainkan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fa'asa ula'ika ayyakunu minal muhtadin. Moga-moga mereka akan menjadi orang yang diberikan hidayah. Siapa orang yang diberikan hidayah? Siapa ciri-ciri orang yang diberikan hidayah? Ciri-ciri orang yang diberikan hidayah ialah al-inabatu ila daril khulud wasti'dad lil maut qalb lil maut. Orang yang diberikan hidayah adalah orang yang sentiasa cenderung hatinya ke alam akhirat. Na'ishu fid dunya bi qulubil akhirah. Kita hidup atas dunia ni tuan-tuan, tapi hati kita sentiasa dekat dengan Allah Ta'ala. Kita hidup atas dunia, tapi hati kita sentiasa akhirat. Hidup atas dunia tuan-tuan, tapi kita masih membayangkan kita akan sampai alam akhirat nanti. Sebab tu nak buat amalan baik atau tidak, kita kena pasti dalam diri kita. Aku nak kena pergi akhirat. Cenderung kita alam akhirat. Kita buat apa buat atas dunia, semata-mata sampai untuk akhirat. Yang keduanya, tanda orang yang diberikan hidayah, al-isti'dad lil maut qabla al-maut. Orang yang bersedia untuk mati sebelum dimatikan oleh Allah Ta'ala. Semua kita nak masuk syurga tuan-tuan. Tapi bila tanya nak mati ke tak, jangan lagi. Bila nak mati, kalau boleh tahan saat. Tak boleh mati. Nak mati lagu mana? Hutang dengan Allah banyak, hutang dengan manusia banyak. Jumudul ain bi qaswatil qal wa qaswatil qal bi kasratiz zunub. Kasratuz zunub bi nisyanil maut walisiyadul maut bihubbid dunia wahubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Nabi bagi tahu kat kita, kebanyakan manusia jumudul ain, matanya susah untuk mengalirkan air mata. Air mata keinsafan, air mata kerana melakukan dosa, air mata kerana mengenangkan banyak kesalahan yang kita buat. Ramai yang manusia yang susah untuk mengalirkan air mata. Air mata tuan-tuan, orang yang matanya elok tuan-tuan, dia selalu mengalirkan air mata. Macam tuan-tuan ni banyak tak pakai spek lagi ni. Saya ni spek tapi tak apa daripada sekolah. Kita dua tu, kita tiga pakai dah. Tak payahlah sampai keluar kena pakai spek lah. Ini tuan-tuan ni. Ramai tak pakai spek ni. Ramai tak pakai spek. Ramai tuan-tuan ni orang Langkawi ni. Nur Haji Iman ni. Ramai tak pakai spek. Mata elok ni. Ni selalu duduk teriak malam-malam ni. Kan? Maklum belakang duduk teriak malam-malam. Sampai anak pun heran. Mak riau siapa? Rupanya duduk tahajud. Kan, hak tahajud lah, hak terkejut tak tahulah. Kan. Jumudul ain bi qaswatil qalb. Pasal apa kita tak boleh keluarkan air mata kita kerana mengenangkan dosa? Sebab hati kita keras.
Hati kita keras ni tuan-tuan, payah nak mengeluarkan air mata. Qaswatul qalbi, hati yang keras. Kenapa hati kita keras? Bikas surati zunub, orang yang banyak buat dosa ni tuan-tuan ialah orang yang hatinya akan menjadi keras. Hatinya menjadi keras. Sebab tu dalam kitab Buka Syafatul Qulub Imam Al-Ghazali, bila sebut tentang keselamatan agama kita bergantung kepada dosa yang kita lakukan. Lagi banyak dosa kita lakukan, agama yang ada pada kita takkan selamat. Banyak dosa tuan-tuan. Sebab itu kena jaga. Kena jaga supaya jangan buat dosa, supaya agama kita jadi sejahtera. Agama rosak kerana dosa. Fizikal rosak kerana makan terlalu banyak. Dia ada kaitan tu tuan-tuan. Kan? Makan banyak pun merosakkan kita punya sistem jasmani kita. Jadi maknanya qaswatul qalbi, hati kita menjadi keras. Hati keras ini tuan-tuan sebab dosa lah. Kasratiz zunub. Dia macam cermin lah tuan-tuan. Bila ada banyak titik hitam, cermin tu kita tak nampak, kata cermin. Hati kita pun tak ada cahaya. Cahaya tak boleh masuk dalam hati kita sebab hati kita kotor. Hati kita hitam tuan-tuan. Satu dosa kita buat, satu titik hitam akan masuk. Satu dosa kita buat, satu titik hitam akan masuk. Lagi banyak dosa kita buat, lagi banyak titik hitam. Nukhtatun min nukhtatis sauda. Titik-titik hitam yang ada dalam dalam hati kita. Qaswatul qalbi bikasratiz zunub. Wa kasratuz zunub binisyanil maut. Macam mana tuan-tuan orang yang banyak dosa ni sebab dia sudah melupakan, kata dia nak mati. Bila hati keras kena banyak dosa, nak hilangkan dosa ni tuan-tuan, nuktah min nuktatis sauda ni, Nabi kata apa? Hati manusia bukan takat jadi hitam, berkarat. Inna hazil qulla tasda kama yas'ul hadi idza asabahu al ma. Qala sahabah wa ma jila'uha ya Rasulullah. Qala kasratu zikril maut wa tilawatil Quran. Hati manusia, kata Nabi, dia boleh jadi karat. Macam mana berkaratnya besi bila kena ayak? Besi tak kena ayak tuan-tuan cantik. Bila kena ayak tuan-tuan, Allah, tak boleh pakai dah. Rim basikal kita, gerek kita, kita panggil kong lah apa. Orang lagi panggil apa? Kong. Hak kita duk kayuh hak. Hak kong kot. Hak kong tu kalau karat tuan-tuan tak ada makna lah. Kikih karat keluar, kikih karat keluar, besi. Lepas kali kong hilang. Hati kita menjatuh tuan-tuan. Maknanya kena jaga supaya jangan jadi karat. Ada dua cara nak rawat hati yang berkarat, kata Nabi. Yang pertama, banyak baca Quran. Banyak baca Quran. Pastikan kita boleh baca Quran setiap hari. Tak banyak sangat, mesti ada. Sehari selai, sehari setengah lai, sehari tiga lai, bacalah. Menghilangkan karat. Kasratiz zunub, Nabi tilawatil Quran. Kan, wa ma ji'la ya Rasulullah qala kasratiz zikril maut wa tilawatil Quran. Banyak ingat mati dan banyak baca Quran. Boleh menghilangkan kita punya karat dalam hati kita. Dua cara ni tuan-tuan. Ingat mati, baca Quran. Dan orang yang lupa akan mati yang sebab banyak buat dosa ni tuan-tuan, sebab dia banyak, dia nak kena banyak dosa dia buat, kerana apa? Dia melupakan dia nak kena mati. Pasal apa ramai orang yang lupa mati? Ramai orang yang lupa kata dia nak mati kerana nisyanil maut bihubbid dunya, kerana dia cinta akan dunia. Cinta dunia tu habislah tuan-tuan. Lagi tua, lagi genggam. Lagi tua, tak tirih. Sampai bini kata, Pak Hang ni nak berubah lah macam mana. Kan? Kalau genggam tu, tak ada keluar langsung. Kan? Padat, ketat, sendat. Tu dia punya pegang, tak boleh pergi mana. Bini nak minta RM10, beli nasi lemak. Dia nampak bengong. Mak Hang kira duk minta duit. Duit banyak, tapi dia genggam tu, tak tirih. Kalau kita jadi lelaki, bini minta 10, bagi 20. Ha. Sebab tu kita suruh dia mancuh ayak, dia buat. Ini minta RM10, pang, kena. Nak suruh mancuh ayak, pakai dak. Ha? Bu, kalau dia minta 10, bagi 50. Bukan takat secawan, dia buat setekor. Nah, setekor. Ha. Kan? Hubbud dunia. Harta yang banyak bukan nak boleh bawa sampai ke akhirat, kalau tak digunakan tempat yang sebaik mungkin, tak diinfakkan dan sebagainya. Infak pada keluarga laki bini, dapat pahala. Anak-anak keluarga dapat pahala. Hubbud dunia ra'su kulli khathiyah. Orang yang cinta akan dunia, itulah ibu segala penyakit. Cinta dunia tuan-tuan, ibu segala penyakit.
sampai nak mati pun masih lagi ada sifat cinta akan dunia. Itu yang Nabi sebut dalam satu hadis yang sebutkan tadi, yumudul ain biqaswatil qalbi wa qaswatul qalbi biqaswati zunub wa kasratu zunub binisyanil maut. Nisyanul maut bihubbid dunya. Ada lima perkara orang yang susah mengalirkan air mata kerana hatinya keras. Hatinya keras kerana banyak dosa. Dosanya banyak kerana dia lupa, dia cinta akan dunia. Dosanya banyak kerana dia lupa kata dia nak kena mati. Dan dia lupa nak kena mati sebab dia cinta dunia. Cinta dunia itulah tuan-tuan, ibu segala penyakit. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sebagai kesimpulan lah. Mungkin tuan-tuan ada nak pergi kerja ni, saya faham lah. Hari ni hari kerja kan? Ini hari kerja. Kita akan teruskan dengan ruqyah insya-Allah. Bagi kesimpulan apa yang saya dapat pada hari ini untuk tuan-tuan bersama dengan saya, iaitu marilah sama kita mengimarahkan masjid. Ajak kaki kita main masjid. Pasal apa tuan-tuan? Kaki kita akan menjadi saksi di alam akhirat nanti bahawa aku datang ke masjid, kakinya bercahaya. Kan? Sebab tu Nabi kata apa? Ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'u darajat. Mau tak sahabat, aku bagi tahu kat kamu ada beberapa perkara yang kalau kamu buat, kamu akan dihapuskan dosa dan akan diangkat darjat. Mau ya Rasulullah. Yang pertama, isbaghul wudu 'alal makarih. Kita sentiasa mengambil air sembahyang dalam waktu yang sukar. Terutamanya waktu malam, bangun bertahajud. Salli bil lail wan nasu niyam. Sembahyang malam manusia sedang tidur. Kan, waktu sejuk yang bersangatan, ambil air sembahyang. Kan, yang kedua, kasratul khutu ila al masajid, orang yang rajin main masjid. Orang yang rajin main masjid ni tuan-tuan, dia akan dihapuskan dosa dan akan diangkat darjat. Dia dua yang berbeza berlawanan. Dosa banyak, darjat rendah. Dosa sikit, darjat tinggi. Jadi banyakkan main masjid. Jadi orang perempuan di belakang pun jatuhlah kalau yang ada laki lah. So, laki main masjid, pada duk nganga di rumah tu. Kan? Nganga, keluar elok basi apa semua, faham pergi masjid lah. Petang-petang duk berbut dengan cucu, tengok Doraemon. Tak payah dah. Kan? Kadang-kadang bukan dengan cucu, dengan bini pun kelih nak tengok ni, TV. Yang anak nak tengok Doraemon. Ha? Yang bini pun nak tengok Digimon. Ha? Yang laki nak tengok apa? Pokemon. Apa nama tu? Ha? Berkelir lingkup apa dengan TV tu. Main masjid. Banyak kan? Itu akan menjadi saksi di hadapan Allah. Yang ketiganya, intizarus salah ba'da salah. Orang yang sentiasa tunggu waktu sembahyang dengan waktu sembahyang yang lain. Lepas sembahyang maghrib, kita tunggu sembahyang isya. Lepas isya, tunggu subuh. Lepas subuh ni, kita tunggu zuhur. Kita duduk menantikan waktu sembahyang. Ini orang yang akan dihapuskan dosa. Orang yang akan diangkat darjat oleh Allah SWT. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi itulah kuliah ataupun tazkirah ringkas saya pada pagi ini. Moga ada manfaatnya perkongsian kita. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa dan ketika. Moga Allah Ta'ala memudahkan urusan kita, memudahkan segala bentuk amalan kita, mentaqarrub, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah kita jumpa lagi sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.